Niki jati kali mau niki. Nggih, jati nek mau niki, Mas. Nggih. Halo, Dek. Mau ke mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur semua dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channelnya Bocah Bandungan. Kita lanjut blusukan desa lagi. Kali ini kita sedang berada di Desa Bajangan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Seperti inilah sedulur suasana khas kampung pedalaman Jawa seperti zaman dahulu, tahun 80-an, tahun 90-an. Di sini masih banyak rumah-rumah kuno yang terjaga keasliannya. Masih original, belum tergerus modernisasi. Suasana di sini sangat tenang, damai, adem, ayem, nyenengke sedulur. Dan untuk sedulur yang berasal dari kampung ini yang sekarang sudah menetap di kota, bekerja di kota, jarang pulang, atau yang sedang bekerja di luar negeri sebagai TKI, TKW, semoga dengan adanya video ini, dengan menonton video ini, rasa rindu, rasa kangen kepada kampung halaman bisa sedikit terobati. Kampung ini juga jauh dari kebisingan, jauh dari keramaian, hidup terasa tentram. Di zaman era modern saat ini sangat langka dan jarang kita jumpai rumah-rumah yang terbuat dari kayu jati. Yang masa kecilnya dulu pernah hidup di kampung seperti ini, kalian pasti merasa sedih bercampur terharu, teringat kenangan indah waktu dulu bersama keluarga, bersama teman, ataupun bersama tetangga. Benar-benar suasana yang dirindukan. Nah, ini warungnya Ibu E di dalam rumah. Bu, niki jati kali mau niki? Nggih, jati nek mau niki, Mas. Nggih, campur ngoten nggih. Campur. Nggih. Nggih. Oh. Dalu ngoten niku adem napa panas niku? Panas. Oh. Nggih, tergantung cuaca ngoten nggih. Nggih, oh nek kemarau niku malah atis. Oh, nggih nggih. Lah nek napa jawah ngoten malah panas, sumuk ngoten niku. Oh. Malah walian nggih. Nggih. Kok jane atis. Nggih, ini Bu E yang punya warung. Bu E malu. Nah, sedulur, jalan setapak seperti ini pasti kalian akan teringat waktu masa kecil dulu. Ketika kita akan bermain bersama teman, ketika kita berangkat mengaji ke musola. Masya Allah. Kampung ini benar-benar membawa kita kembali ke zaman dahulu. Semua masih serba alami. Halo, Dek. Mau ke mana? Ngaji? Ya. Subhanallah. Semoga menjadi anak yang solehah ya, Dek. Ayo sedulur, kita lanjut lagi blusukan di kampung ini.
sangat asik dan menyenangkan ya sedulur. Suasana di sini sangat teduh sedulur. Masih banyak pepohonan, bebas polusi, wis pokoknya nyenengke tenan. Mantap, luar biasa. Wah, ini kita tidak bisa membayang kalau malam hari melewati jalan ini. Wah, pasti sangat menyeramkan ini. Nah sedulur, ini ada rumah milik warga yang sangat asri, bersih dan rapi. Halaman ditumbuhi rerumputan, ada pohon kelapa, pohon mangga, sangat rapi ya sedulur. Rasane nyos ning ati, menenteramkan jiwa dan pikiran. Ini ada juga pohon pisang. Wah, mantap tenan. Nah ini ibu lagi ngerumpi. Masak nopo nih bu. Met bu, monggo. Ndak pundi? Ah, melampah niki. Oh, nggih. Halo, Dik. Aku mana? Nggih. Wah, ini ada kolam lele. Empang ini ya, sedulur. Empang kecil. Ini buat buang air besar. Nah sedulur, cukup sampai di sini dulu video dari saya. Semoga sedulur semua bisa bertambah wawasan dan bertambah pengetahuannya setelah menonton video ini. Nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.